Assalamualaikum, selamat petang, selamat sejahtera semua. Bertemu lagi kita dalam SMJ Koleksi. Okay guys, harapnya semua sihat-sihat belaka, tengah rehat-rehat duduk kat rumah dengan family. Okay, petang ni saya nak tunjukkan sikit DIY untuk extension wire. Biasalah extension wire ni kita memang ada beli. Nak beli ni pun puluhan ringgit juga. Switch dia kadang-kadang okey, kadang-kadang tak. Dan yang paling tak sedap bila dia dah pecah macam ni. Memang kita bahaya untuk kita guna. So, saya akan DIY-kan dia. Kita hanya gunakan dia punya wire sahaja. Lepas tu, kita beli sedikit barang. Beli housing tapak ni. Untuk double. Saya buat hanya untuk double sahaja. Housing tapak ni tak berapa ringgit pun. Sehingga lebih je. Lepas tu, switch ni kita beli dua set. Supaya kita boleh guna untuk dua. Modal dia cuma tak sampai RM10 untuk tiga barang ni. Kalau kita nak beli yang dah siap punya, yang dah siap punya memang belasan ringgit lah. Ada yang kalau yang ada branded tu dia mahal, puluhan ringgit pun ada. Okey, saya akan tunjuk macam mana cara kita nak buat satu per satu. Terbaik. Okay guys, ini barang dia. Saya dah beli tadi. So, kita keluarkan untuk kita buat connection. Screw. Switch plug. Dan kita perlukan juga sedikit wire. Wire merah, hitam dan hijau. Untuk kita loopingkan daripada set 1 ke set 2. Okay, nanti saya tunjukkan ya. Sebentar lagi. Okay. Ini tiga wire yang telah saya potong. Lebih kurang dalam sejengkal. So kita akan buangkan salut kita hari ni. Untuk senang kita buat join pada poin-poin tadi. Set 1 dan set 2. 1, 2 dan 3. Okay. Sebentar. Okay, 1. 2 dan 3. Belakangnya juga sama. Kita potongkan. 1, 2 dan 3. Okay. Nah, ini saya akan keluarkan. Saya tak pakai double layer dia. Okay, saya dah keluarkan. Dia double layer tadi, tak pakai. So, inilah dia. Wire merah, live, neutral dan earth. Wire bumi. So, saya akan buat sambungan daripada set A ke set B. Okay. Kat sini dia ada live, earth dengan neutral. Live biasanya merah. So kita masukkan merah ni ke sini. Dan kita ketatkan sepenuhnya. Lepas tu wire earth kita masukkan. Dan ketatkan skru dia juga. Dan wayar hitam neutral ke neutral punya tempat. Kita ketatkan juga. Alright. So dah ada tiga. Neutral, earth dan live. So kita akan connectionkan dia ke sebelah yang satu lagi. Tetapi kita akan joinkan juga yang sebelah ni nanti ke wayar
daripada power supply. Okey, sebentar. So neutral, kita akan masukkan neutral. Tapi kita tak payah screw down dulu sebab kita nak masukkan wire daripada power supply. Sekejap ya. Okay, yang ini dia ada warna hijau, biru dan coklat. So, yang mana kita nak masuk dekat merah, yang mana kita nak masuk hitam, dan yang mana nak masuk ke hijau. So, saya punya pemahaman senang je. Hijau, coklat, biru. Hijau earth, coklat live, biru natural. So, kita masukkan yang sini dulu. Neutral ke neutral. Neutral. Dan kita masukkan juga yang hitam ni. Alright. Kita longgarkan lagi sikit. Okay. Neutral masukkan kat sini. Dia ikuti dengan wayar hitam. Okay. Dan kita ketatkan. Okay, neutral dah masuk ke tempat dia. Wire earth, wire hijau, wire bumi. Kita masukkan ke tempat dia juga. Kita ambil yang wire hijau ni. Kita masuk. Okay, wire hijau. Kita ketatkan. Okay, oh lama kita terkeluar. Sekejap eh. Masukkan bawah dia supaya dia tak terkeluar. Okay. Hijau tadi pun kita dah masukkan. So, yang terakhir, merah ke lubang live. So, kita masukkan merah. Dan kita masukkan yang coklat. Kita masuk coklat dulu. Lepas tu, kita masukkan yang merah. Okay, dah masuk. Kita ketatkan sebelumnya. Masuk live earth dengan neutral. So kita dah ada dua extension. So kita letak kita letakkan pada kotak ini. Kita tarik. Kita tarik supaya dia tak sampai ke yang tu. Alright. So yang ini kita lekatkan. Untuk yang pertama, kita skrukan. Dan yang ini pun kita skrukan. Okay guys, nanti saya tunjuk. Bye. Okay guys, ini hasilnya DIY extension wire. Cuma kita pakai wire daripada extension yang rosak. Keluarkan modal sikit, tak sampai RM10 untuk beli ni, ni dan tapaknya. So inilah hasilnya, dah boleh guna. Nak beli ni pun 20 lebih rasanya kalau harga extension yang biasa tu kan. So kita pakai macam ni je. Okay guys, apa-apa bolehlah komen, share dan like. Terbaik dari ladang SMJ koleksi
terbaik.